妹うまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。Yo, halo Princess, balik lagi dengan gue Iskan, dan di konten kali ini kita main Austus 2 ya. Dan di sini musuhnya ada versi Layla, Asta, Bus 3, Link 1, Reim sama Cho ya. Di sini kenapa gue main Austus 2? Karena ada requestan dari teman kita ya, Bang, coba Austus 2 gitu. Jadi kita bakal coba Austus 2 dan di sini kita agak tahu guys ya. Semoga kita dapat di ronde creep yang pertama itu efek rune yang premium client atau kalau enggak tick budget ya. Dua rune itu yang paling menentukan kita untuk main Austus 2 guys. Oke, untuk di early game kita main apa ya? Diambil semua guys. Udah lah, kita main terserah ya. Kupra dulu guys. Ini bukan tutorial ya, karena gue nggak terlalu ini guys, nggak terlalu jago main Austus 2 gitu. Tapi seperti biasanya, gue bakal nabung ya sampai di ronde creep yang efek rune yang pertama guys. Dan kita bakal lihat apakah kita dapat premium client atau kalau enggak tick budget ya. Pokoknya dua efek rune itu yang paling worth it untuk kita mainin pakai Austus 2 guys. Oke, kita dapat flicker. Ini semoga kalau misalkan kita masuk di ronde pet box kita dapat hero legend ya. Biasanya ada hero legend di pet box pertama guys, biasanya. Ini kita hapus aja ya. Kita coba nabung dulu guys. Oh iya, di sini kalau misalkan main Austus 2 kita kalah nggak jadi masalah ya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita kalah, kita ada kesempatan buat dapat hero legend di ronde pet box guys. Kita urutan pertama buat milih gitu kan. Jadi ya semoga kita dapat ini guys, hero legend gitu guys. Oke, tahan dulu ya. Lawan Bersih. Ini Bersih juga pasti bakal nabung guys. Karena sekarang Bersih kan ini kan 5 gold guys untuk kita jadi India Edo Tensei gitu kan. Dulu berapa ya? 3 gol. Sekarang menjadi 5 gol gak tuh. Ada assassin guys. Yaudahlah kita gaskan assassin ya. Karena di sini kayaknya kita bakal ke assassin. Muntun ngasihnya kita assassin boy. Lawan commander panggung, Link panggung ya. Ini Wessler guys. Oh, dia pengen buat ini combo bikin orang nunduk gitu katanya. Darah sisa 8 go boy nggak masalah. Kita masuk di ronde pet box guys. Oke, nggak ada hero legend ya, tapi ada Hayabusa guys. Coba kita ambil Hayabusa dulu ya. Oke, kita dapat shard yang pertama. Astaga, kenapa gue hapus Chou Ake tadi guys. Ini ya, kita masukin dulu mystic-nya. Oke, ada Karina, lumayan kita ganti Amon. Lawan Commander Remy, bisa nggak ini? Kayaknya sih masih bisa ya. Ayo Karina, Karina bintang 2. Mari kita padamkan apinya boy. Dia combo guardian ya, berarti combo yang tebal ini dia. Ada kayak gini boy. Sylvana ya. Oke, ada Amon, lumayan. Ini kita bisa hapus ya. I'm your guide to the underworld.
Those who do not rest shall reign. Oke. A gentle breeze is enough to shake the ferns. I own this day. Lumayan masih bisa menang boy. Please Muntun kasih gue rock solid. Rock solid. Ini. Aduh, tik budget mana dong? Tik budget nggak ada. Aduh, premium client, astaga. Ini gameplay kita ke depan bakal acak-acakan guys. Kalau misalkan nggak ada tik budget sama ini ya, premium client. Dan di sini kita juga nggak aktif NA, jadi nggak ada tambahan pencari cuan ya. Aduh, ini kayaknya bakal agak susah ya, karena kita nggak refresh shop itu butuh 2 gold guys, jadi agak banyak duitnya ya. Oke, kita ambil dulu ini bintang 2 lumayan. Ya udahlah, kita cari aja guys ya, nggak jadi masalah kalau misalkan kita nggak nabung. Karena kenapa, gue pengen cepet guys, kita keburu yang namanya ini ya, waktu gitu. Oke, kita ambil aja, kita ambil clone-nya, hapus. Ini apa nih? Boost 3 ya? Oh dia, oke. Dia dapat monyet guys, monyet Astro. Kita kalah coy. Ini kita agak telat ya. Clone kita baru 2 guys. Telat banget ini cuy. Oke, dikasih kayak gini. Ayo. Ini gol kita kebanyakan mubazir guys, gara-gara nggak dapat tick budget ya sama premium client. Astaga, baru 3 clone kita guys. Ini pokoknya telat banget cuy. Kalah lagi, kalah lagi. Oke, dapat lagi. Lawan Bersih. Ya elah, ngapain dia aktifin Bersihnya cuy? Padahal dia tahu harusnya dia menang ini guys. Aduh, Hero Legend-nya. Kenapa Hero Legend-nya kayak gini guys yang keluar? Kok bisa ya gameplay kita kayak gini guys? Ini nggak terlalu guna ya Aurora. Gimana nih boy? Apakah kita buat mage? Ntar kita lihat ya. Ini gue agak ragu buat jadiin si ini guys, si Aurora gitu. Gentle breeze is enough. Where do you think you're ready?
Ini kita nggak bisa ini ya dapat Hero Legend guys. Pokoknya kesempatan kita buat nyari Hero Legend itu ada di ronde Fate Box dan ada di ronde Crypt kalau misalkan kita dapat Grand Entrance ya. Tapi karena ini di ronde Crypt kita dapatnya di ronde Fate Box kita dapatnya Aurora dan kita nggak dapat tick budget atau ke premium client. Ini benar-benar gameplay yang paling buruk guys untuk Austus 2 ya. Jadi mungkin gue bakal pakai alternatif lain guys. Jadi ntar kita lihat ya alternatif lainnya itu kayak gimana gitu. Ini kita ngeroll asal-asalan boy. Ini aja Popol nggak pernah keluar guys. Jadi kita nggak bisa jadiin summon ini cuy. Kita lawan Commander Chow. Aduh ini lagi nih yang buat nunduk ya. Emang benar-benar nunduk guys. Aurora kita nggak butuh dah. Walaupun kita jadiin bintang 3 ini Aurora dan kita transisi semuanya ini ke Mali agak sulit guys. Darah kita sisa 12 ini cuy. Ini kita berharapnya rock solid ya. Lihat ntar efek rune-nya apa gitu. Premium client baru muncul di ronde ini guys. Ya udahlah rock solid ya. Tick budget juga baru muncul guys. Gila nggak tuh. Muntun benar-benar bikin kita nggak hoki ya. Andai kan di rune pertama kita dapat tick budget itu kita bisa spam ngeroll ya. Atau ke premium client. Ini baru di rune kedua baru dapat tick budget sama premium client guys. Bener-bener nggak ngotak ya. Ini Popol nggak pernah keluar guys. Kok bisa ya coy. Oke dapat clone. Alternatif lainnya apa bang? Kita udah siapin ya Hayabusa, tenang aja. Di sini kita bakal bintang 3 in Hayabusa. Dan kita berharapnya ini ya 6 assassin guys. Coba cari lagi ya. Ini kita bisa clone dulu Hayabusanya guys. Ini harus dikeluarin dulu ya baru bisa dapatin guys clone. Maksudnya bisa kita clone. Harus dikeluarin dari slot gini. Nice. Bintang 2 ya. Oke, ini kita hapus sambil ini. Hayabusa kita sisa butuh 2 biji guys. Ini kita harus butuh 2 clone lagi. Ini juga untung kita gak dapat rock solid ya. Andai kan gak dapat rock solid ini kita bakal kalah guys. Di satu sisi kita gak hokinya karena gak dapat premium client sama tick budget ya. Tapi di sisi lain kita dikasih rock solid guys. Setidaknya Muntun ngasih kita ini ya, kesempatan hidup gitu. Oke ada Mia 3 biji, nice. Ada Chow ya. Oke jelas. Ada Hayabusa nih 1 biji guys. Oke berarti kita butuh 1 clone lagi ya. Kita ambil ini. Oke. Kita dapat clone, nice. Hayabusa kita clone ya. Nah Hayabusa bintang 3. Inilah alternatif lain ya. Alternatif lain kalau misalkan kalian gak dapat Hero Legend atau Hero Legendnya ampas gitu kan, kalian bisa cari Hero 4 Gold. Baik itu Hayabusa atau kalau enggak kalian bisa nyari ini guys. Apa sih namanya? Fanny gitu. Fanny bintang 3 kalian bisa ini sampai late game lah. Karena di sini kita dapatnya Hayabusa, berarti kita gaskan Hayabusa bintang 3 ya. Dan di sini Hayabusa kita udah bintang 3. Kita sisa nyari 6 mystic. Biar lebih OP lagi nih Hayabusanya, cuy. Pokoknya main Magic Chess itu selain hoki-hokian, guys. Pasti ada cara aja kita buat menang ya. Termasuk kayak gini nih. Pokoknya kalau nggak dapat Hero Legend di ronde Fate Box nggak dapat Hero Legend kah, atau kita nggak dikasih Hero Legend, dikasih
Hero Legend tapi hero-nya nggak bagus, kalian bisa cari hero 4 gold. Jadi bintang 3 itu udah aman, guys. Nggak usah terlalu ngikutin orang lain ya. Misalkan orang lain pakai Hero Legend, gold sampai bintang 3, ada 3 biji, nggak jadi masalah ya kalau misalkan kita nggak gitu, guys. Yang penting kita kudu menang gitu, guys, ya. Nah, lihat. Ini walaupun kita di stun, nggak jadi masalah, guys. Kita imun ketika kita nge-ulti gitu. Oke, kita masuk di round fight box. Di sini ada apa ini, boy? Kita langsung slot ya. Pokoknya gue bakal fokus sampai ke 6 mystic, guys. Karena kan kita udah 6 ini ya, 6 assassin. Kita bakal masukin 6 mystic biar cepet ini, guys. Biar makin banyak Hayabusanya gitu kan. Oke, masukin lagi mystic-nya 1. Kita udah 4 mystic ya. Ini mau bagaimana kombonya, kita bisa kill, guys. Biar musuh kombonya apa ya? Combo Gord bintang 3 masih bisa, guys. Ini kan kita ada punya mystic banyak ya. Ketika mystic-nya mati jadi mystic scroll kan. Jadi bisalah kita take down si combo-combo Hero Legend, guys. Oke, ada kayak gini lagi, kita langsung naik level aja ya. Pokoknya gue di sini ngegas aja lah. Apa itu nabung, guys? Oke, kita lawan si Neng Kiki. Ayo, tenang aja. Ayo bisa bintang 3 nih, boy. Langsung hilang semua enggak tuh? Ayo, tenang aja kita. Ayo bisa kita ini ya. Ada efek rune dari Warrior Blessing. Jadi kita bakal nambah darah ketika kita ngekill, guys. Dan kita kebal terhadap CC ya. Jadi combo yang tadi tuh yang Link nggak bisa di CC kita, boy. Ada Popol. Kenapa baru keluar Popol? Dari tadi gue cariin, cuy. Starfall ya. Bolehlah kita gaskan Starfall ya. Pokoknya gue bakal nabung, guys, ya, sampai ke level 8, 6 mystic. Karena gue udah nggak mau nyari clone. Udah males gue, guys. Gara-gara ini Mountain nggak ngasih tick budget atau premium client. Dia malah ngasih tick budget di ronde rune yang kedua ya. Nah, kita udah nggak butuh di situ, guys, ya. Kita udah darah sekarat 12 darah ini HP-nya. Baru dikasih tick budget. Tapi it's okay lah, namanya juga main Magic Chess kan, kadang beruntung, kadang enggak, guys. Tapi ketika kita dikasih kesempatan ya, kita pakai ya. Walaupun harus muter-muter gitu, muter kesana kemari ya. Pokoknya ada aja cara buat kita menang, guys. Ini dari yang paling bawah kita ke top 2. Seperti EVOS ya, dari minus 4, guys, sampai ke top 2 ya, final. Beuh, kombonya 6, apa ini ya, 6 lancer ya. Oke, siap. Ini kita bisa libas semua pakai musuh bintang 3, guys. Mau dia bintang 3 gimana, bisa. Hero Legend bintang 3 juga bisa. Lihat tuh, makan tuh, rata enggak? Rata enggak tuh, guys. Tenang, Hayabusa kita masih ada, boy. Mau gimana? Ini kita imun, cuy. Oke, ada Kagura bintang 2 ya, aman. Ayo kita lihat lagi, dia pindahin lagi, guys. Ini bintang 3-nya banyak loh ini, cuy. Tapi sebenarnya mau bintang 3 pakai gimana? Atau pakai Gord bintang 3 ini kalau Hayabusanya banyak, guys. Shadow Kido terus ya. Oke, sekarang di sini dia ambil ini ya, slot. Kita udah nggak bisa ambil slot, guys. Ini gameplay Austus yang paling ini, guys, paling bomber lah, paling nggak ini ya, paling nggak hoki. Ada Fanny ya, kita bisa ambil, guys. Kita ganti lang slot. Ini kayaknya bakal end game, guys. Tenang aja ya, ini bakal end game. Ini mystic scroll kita banyak, guys.
satu mystic scroll ulti bisa ratain banyak ini. Nah, lihat kan. Oke, pulang ya guys ya. When you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is bad, this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Just wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you want. Oke guys, jadi itu videonya, kita udah buat Austus 2 request dari teman kita. Oke, thanks for watching and see you in the next video guys.